nak. Ya ampun, badan kamu tuh panas banget, sayang. Ya Allah. Kang Iding! Kang Iding, Dita nih, Kang Iding! Dita? Kang. Astaga, badannya panas banget. Iya, makanya Kang Iding. Kita bawa Dita ke rumah sakit ya. Sini, biar ayah gendong. Cepet, badannya panas banget ini, Kang. Ya ampun. Coba matanya deh. Sekarang coba julurkan lidahnya. Dok, sebenarnya anak saya sakit apa ya, Dok? Iya, Dok. Hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Suatu jenis penyakit yang disebarkan oleh tikus melalui urin, kotoran, ataupun air liur yang ada di udara. Tapi kenapa bisa kayak gini? Anak saya itu nggak pernah main di luar loh, Dok. Mungkin Dita pernah jajan sembarangan atau memakan sesuatu yang telah disentuh oleh tikus. Apaan kamu? Hah? Dita, kamu kan dilarang makan bakso. Itu tikus untuk bahan bikin bakso. Ini aku! Tunggu dulu nih. Apa-apaan ini? Kamu jangan sembarangan ya jual bahan bakso kamu. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu, selama saya jualan bakso, saya tidak pernah pakai daging tikus. Ah, bohong, jangan percaya, Pak, percaya. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan cek dapur saya. Pak, ayo kita bawa, Pak. Ayo, 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 tunggu dulu. Ayo, 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 ayo. Lepasin, Pak, pelan-pelan, Pak. Di mana kamu simpan daging tikus itu? Ini dapur saya. Cari aja, Pak. Pak, cepetan cari, Pak, semua. Cari, ayo, cari, cari, cari. Bu, cari, bu. Daging apa nih? Nah, itu daging. Daging sapi. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak menemukan daging tikus nggak di dapur saya? Maaf, Kang Iding, kita nggak nemuin daging tikus, Kang. Kan saya udah bilang, saya itu jualan bakso turun-temurun dari almarhum kakek saya. Dan saya selalu menggunakan daging sapi. Nih, buktinya. Coba lihat. Ini pembelian daging setiap hari. Setiap harinya. Daging sapi. Betul, Pak. Betul, daging sapi itu, Pak. Kami minta maaf, Kang Iding, ya. Mungkin kami salah lihat bahwa itu bukan daging tikus, Pak. Betul, Pak, ya? Betul. Ya, betul. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya juga mohon, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau enggak ada yang senang sama saya, jangan menebar fitnah. Iya, Kang. Kami mohon maaf semua, Kang, ya. Oke, kami permisi dulu, Kang. Maaf, Kang. Maaf, Kang. Maaf, Kang. Maaf, Kang. Maaf, ya, Teh. Maaf, ya, Kang. Tunggu, Kang, ya. Untuk aja gak ketahuan. Juga hari ini mending tidur bentar.